Setiap barang yang kita ada, selalunya mesti kita akan jaga dengan baik dan sayang. Tak kisahlah barang tu kita beli ke ataupun orang bagi. Aku ni pula jenis kalau barang-barang ni aku akan memang sayang habislah. Lagi-lagi kalau barang tu aku beli. Dan sebenarnya normal lah bagi semua orang. Kalau barang tu kau dah beli, kau mesti sayang lah, kan? Cuma, masa aku kecil dulu, susahlah untuk aku beli barang tu semua sendiri. Dan selalunya barang tu akan dapat sebab mak ayah aku bagi. Masa tu kalau ada benda yang aku betul-betul nak sangat dan satu-satu caranya untuk aku dapatkan adalah dengan minta dekat mak ayahku. Mak, tahun ni kan abang janji nak belajar lagi pandai tau. Ha, ada benda lah dia nak pula tu. Masa aku darjah 6, aku teringin nak beli satu action figure ni dan harga dia masa tu dalam lingkungan berbelas ringgit lah juga. So kalau minta dengan mak dan ayah aku memang kena reject lah awal-awal selalunya. Jadi salah satu caranya masa tu untuk aku dapat duit ni adalah dengan mengumpul sendirilah. Dipendekkan cerita, seminggu lebih gak lah aku kumpul sebab zaman aku dulu duit belanja taklah semewah sekarang. Lepas tu aku pun dapatlah memiliki patung action figure idaman aku ni. Korang bayangkanlah time tu lepas dapat tu happy dia sampai melompat sip siling weh. Yahoo! Balik je lepas daripada tu, makan sama-sama, tidur sama-sama, mandi sama-sama. Dan semua kegembiraan aku ni berakhir lepas aku dapat masuk asrama. Kat rumah, aku selalu suka sorok mainan aku ni. Aku ada macam satu plastik mainan yang aku selalu sorok kat tempat dan bila aku nak main je aku akan bawa keluar. Nak dijadikan cerita, masa aku masuk asrama tu, tiba-tiba family aku pindah rumah. Dan masa diorang pindah tu, diorang tinggal mainan aku tu kat situ. Kalau ikutkan usia lah, masa tu aku dah tingkatan 1 tau. Jadi, aku rasa aku dah kurang sikit dah kot main-mainan. Tapi aku still terfikirlah macam, alah, mainan aku tertinggal. Dan sampai ke hari inilah, aku selalu terfikir, kalau lah mainan aku tu hidup macam Toy Story, mesti dia sedih sebab aku tinggalkan dia. Kenapa Sumi tinggalkan aku? Hargailah ya barang korang semua tak elok-elok. Cuba imagine kalau phone korang ataupun motor korang ke ada perasaan. Kalau dia buat masalah, kita sepak-sepak dia. Mesti dia sedih nanti kan. Motor buruk ni, asyik rosak je. Tenang kau. Sampai hati ya kau pukul aku. Dah tiba masa kau untuk aku memberontak. Oh, marah aku ya. Selalu kau naik aku kan. Sekarang sini aku naik kau pula. Selamat tahun baru iaitu tahun 2021. Walaupun tahun ni dah masuk dekat 10 hari dah, tapi aku still nak ucap, aku harap aku tak terlambat. Walaupun tahun 2020 macam-macam benda jadi kat kita, tapi tahun 2021 ni kita kena keep positif dan orang kata merancang benda-benda yang positif. Sebab kita tak tahu apa benda yang akan jadi kan. Korang doa lah supaya aku ni lagi rajin sikit daripada tahun 2020. Sebab aku rasa 2020 aku macam banyak main game. Okay, tu je. Bye.